Assalamualaikum, teman-teman sahabat setia. Faktor salam sejahtera untuk semuanya. Selamat jumpa lagi dengan Faktor. Pakar tutorial pada kesempatan ini, faktor akan berbagi tentang YouTube, yaitu bagaimana cara benar mengatasi klaim hak cipta pada video yang kita upload. Notifikasi atau pemberitahuan jika ada klaim hak cipta pada salah satu video kita. Biasanya di dashboard muncul notifikasi seperti ini. Di sini tanggal 13 Mei 2022, salah satu video yang ada di channel pakar tutorial ini terkena klaim hak cipta. Atau notifikasi ini juga biasanya dikirim melalui email kita. Isinya sama. Nah, video yang kena klaim hak cipta tersebut Otomatis tidak bisa dimonetisasi. Dengan kata lain, bagi kita sebagai kreator tidak mendapat penghasilan dari iklan yang muncul di video tersebut. Nah, bagaimana cara benar mengatasi klaim hak cipta yang terjadi pada video kita adalah sebagai berikut: silahkan buka dashboard channelnya seperti ini, kemudian pilih pada menu konten, klik pada konten, silahkan cari di bagian kolom pembatasan di sini. Nah, di sini ada salah satu video, yaitu video 5 contoh ucapan selamat Idul Fitri terkena klaim hak cipta. Kalau kebetulan channel teman-teman sudah dimonetisasi, maka pada kolom monetisasi di sini tertera tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi, nah, cara untuk mengatasi klaim hak cipta ini agar video kita bisa dimonetisasi, silahkan arahkan kursor pada pembatasan klaim hak cipta seperti ini. Nah, di atasnya muncul jendela baru, klik pada tombol "Lihat Detail" yang ini, klik di sini. Nah, di sini kalau video kita hanya kena klaim hak cipta atau klaim konten ID tidak berdampak pada channel kita jadi jangan khawatir jangan panik hanya sayangnya video tersebut tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi artinya video tersebut tidak akan menghasilkan pendapatan bagi kita nah di bagian bawahnya di sini dengan rinci dijelaskan jenis klaimnya yaitu klaim audio. Di sini ada dua judul audio musik yang kena klaim hak cipta, yaitu I Love Ramadan dari Ramol dan Happy Ramadan dari Ramol juga. Saat itu audio musik ini sebetulnya bebas copyright, tapi mungkin pemilik lagu ini, pemilik musik ini Mengubah statusnya dan mendaftarkan menjadi hak cipta. Dengan demikian, video yang di dalamnya mengandung musik tersebut otomatis jadi terkena klaim hak cipta. Oke, okay. nah sekarang bagaimana langkah mengatasinya? Pada bagian kolom tindakan di sisi kanan, silahkan pilih pada kolom tindakan, klik anak panahnya. Ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan. Tindakan yang bisa kita pilih pertama adalah pangkas segmen, yaitu memotong video atau menghilangkan video yang mengandung klaim hak cipta tersebut. Jadi, nanti bukan hanya musiknya yang hilang, tetapi juga bagian videonya. Yang kedua, kita bisa mengganti lagu atau mengganti musik tersebut. Yang ketiga, dengan cara membisukan audio musiknya, audio lagunya, dan opsi yang terakhir, kita bisa mengajukan sengketa. Namun, yang paling gampang dan paling benar di antara ini, yang paling mudah kita lakukan adalah dengan mengganti musik tersebut, mengganti lagu tersebut. Sebab, kalau kita memilih pangkas segmen, jadi nanti video kita terpotong. Jadi, seolah-olah nanti tidak tuntas. Kebetulan dalam video ini adalah video tutorial. Kemudian, kalau kita juga memilih bisukan audio, juga jadi janggal. Jadi, tiba-tiba musiknya berhenti. Jadi, yang paling tepat adalah dengan mengganti lagu. Oke, kita ganti musik Ayla Ramadan ini dengan musik yang bebas copyright, tentunya. Jadi, silahkan klik pada ganti lagu di sini klik nah di bagian ganti lagu di bagian bawah pada durasi video tertera durasi yang kena klaim hak ciptanya yaitu mulai dari menit ke 7 41 detik sampai menit ke 9 35 detik jadi kurang lebih 2 menit cara menggantinya silahkan pilih Salah satu musik yang disediakan oleh Audio Library YouTube yang tentunya benar-benar 100% bebas copyright. Musik-musik ini dijamin tidak akan terkena copyright. Cara memilihnya, usahakan untuk memilih jenis musik atau mood musik yang relatif sama dengan yang terkena copyright ini musik ramol I Love Ramadan ini adalah musik islami dengan demikian silahkan dites dicari yang kira-kira tidak terlalu jauh perbedaannya faktor telah mencobanya dan ternyata dari sekian banyak pilihan jenis musik bebas copyright yang disediakan YouTube ini yang paling mendekati dengan musik islami yaitu judulnya Ismets jadi silahkan lakukan filtering. Caranya klik di sini. Nah, telusuri dengan apa? Yang paling mudah kita menelusurinya dengan judul lagu. Ketikan. Nah, ini lagunya. Kemudian silahkan terapkan. Nah, ini lagunya. Untuk memastikan teman-teman boleh di play dulu di sini. Nah, ini. telah yakin mau diganti dengan lagu yang ini tinggal klik pada tombol tambahkan di sini klik nah maka musik penggantinya yaitu use match tadi telah masuk menggantikan dua audio musik yang terkena klaim hak cipta nah di sini tandanya tadi ini warna merah sekarang sudah warna hitam nah setelah itu kita tinggal klik tombol simpan, hanya perlu diketahui proses untuk kembali bisa dimonetisasi atau menjadi bebas dari klaim hak cipta. Perlu beberapa waktu, klik saja pada tombol simpan. Kita tinggal menunggunya nanti, muncul notifikasi, klik saja pada bagian simpan. Nah, setelah sekitar kurang dari satu jam, ini tadi video kita yang kena copyright. Di sini sekarang sudah tidak ada lagi klaim content ID atau video ini tidak lagi kena copyright. Jadi sekarang video ini monetisasinya sudah aktif kembali. Oke, demikian bagaimana mudahnya cara mengatasi klaim content ID. Atau klaim hak cipta yang terjadi pada video kita. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di share, dan icon loncengnya digetarkan. Tak lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel pakar tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.